Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setular, salam satu hobi, salam jedor. Dari CV Asador, fokus senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Asador. Berjumpa lagi dengan saya, Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di CV Asador. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan menginformasikan buat kalian semuanya, pecinta senapan angin dan juga pengikut penggemar setia CV Asador. Nah ini kali ini ya teman-teman, ada pengumuman baru untuk promo cuci gudangnya. Kita perpanjang untuk barangnya, kita sampai habiskan teman-teman, mantep banget. Jadi ada 2 unit yang mulai harganya 2 jutaan. Nah ini kita akan update stok unit senapan angin bocap yang memakai popor kayu. Jadi ada beberapa jenis apa saja yang masih ready di gudang CV Asador untuk bocap popor kayunya. Nah ini disimak baik-baik ya teman-teman. Nah untuk bocap popor kayu di sini memang tidak ada yang namanya merek FX Crown atau FX Royal ya teman-teman. Nah itu soalnya memang dari pabrik namanya udah seperti itu, jadi kita memang upgrade bikin namanya sendiri dan juga bikin beda tampilannya dari yang namanya FX Crown, FX Royal, FX Air Gun ya teman-teman. Untuk pabriknya sih sama ya teman-teman, tetap ada namanya FX Crown, FX Air Gun, FX Royal. Nah itu memang nama dari pabrik. Di CV Asador kita rubah semuanya ya, memang kita upgrade dari segi larasnya atau apa. Nah kita bikin namanya sendiri ya, memang ada beberapa namanya efek Yumaja, Die State, terus juga FX Barakuda ya teman-teman, FX Malabar pun juga ada di CV Asador ya. Seperti itu, pokoknya ini disimak baik-baik untuk harga dan juga speknya. Tenang saja, yang masih mengharap ada free ongkir tetap ada, tapi beberapa unit saja yang masih dibikin free ongkir ya teman-teman. Pokoknya disimak baik-baik, ini ada beda dari segi harganya. Oke, terima kasih, jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, dan tampilkan juga komen terbaikmu sesuai pilihanmu. Oke, mantap sekali, terima kasih. Seperti itu, langsung saja kita simak videonya berikut ini, check it out. Oke teman-teman, yang pertama inilah dia, ada unit senapan angin bocap FX Barakuda X ya teman-teman. Mantap banget bocap FX Barakuda X ini, udah dipakai juga oleh sniper Sumatera, akurasinya dijamin oke, dan juga powernya pun juga pastinya oke. Nah ini lagi dibikin buat cuci gudang, ini stoknya ready, tinggal sedikit saja, tinggal sekitar ya 4 unit, siapa cepat dia yang dapat pokoknya ya teman-teman. Untuk harganya ini dimulai dari harga, kalau pengen beli unitnya aja batangan tanpa bonus apapun, ini harganya cukup menjadi Rp2.500.000 saja. Kalian udah dapat senapan angin bocap FX Barakuda X aja ya teman-teman, unit aja tanpa bonus apapun ya teman-teman, cukup Rp2.500.000 saja, belum sama ongkirnya. Kalau mau pengen ada bonus tas kayak perdam, magazine, nah itu harganya cukup menjadi Rp2.700.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sandang, gantungan peluru tas, magazine, perdam, sama STKS, belum sama ongkirnya. Kalau mau beli paket full set, ini harganya cukup menjadi Rp3.400.000 saja. Kalian udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop Bessnel ukuran 39x40 ya teman-teman, mantep banget. Full setnya cukup Rp3.400.000 saja, murah banget kan teman-teman. Nah ini mumpung lagi cuci gudang, pokoknya siapa cepat dia yang dapat ya teman-teman. Seperti itu untuk sedikit speknya. Untuk larasnya ini menggunakan laras pilihan dari CV Asador, panjang laras ini kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 50 meteran tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok ini bisa menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain, mantap sekali ya teman-teman. Larasnya dari bahan baja, pakai UD13 alur 12. Untuk tabungnya ini menggunakan tabung bocap, tabung 500 cc, kapasitas sama anginnya ini ada di 2700-2800 PSI, mantap sekali kan teman-teman. Chambernya ini bukan pakai chamber tumpuk ya teman-teman, pakai chamber monolet, bahannya dari Dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja ya, mantap sekali kan teman-teman, udah semi CNC. Untuk popornya tinggal bentuknya yang bolong seperti ini semuanya. Untuk warna chambernya ada yang warna merah, ada juga yang warna hitam, pokoknya siapa cepat dia yang dapat pokoknya ya teman-teman, mantap sekali. Seperti itu dia sedikit menjelaskan spek dan juga harga dari unit senapan angin bocap FX Barakuda X ini. Kita lanjut ke unit selanjutnya.
Oke, yang selanjutnya ini ada Daisuke Jiwan ya teman-teman, mantap banget. Ini ada Daisuke Jiwan. Nah ini Daisuke yang lagi kita promo cuci gudang ya teman-teman, mantap banget. Siapa cepat dia yang dapat pokoknya ya. Ini mantap banget, tetap ada ya namanya tulisan efek crown, efek air gun ya, memang pabriknya dari ini ya teman-teman, dulu yang pertama buat ya memang namanya efek crown, efek air gun. Nah itu memang harus ada, wajib ya teman-teman, seperti itu. Nah ini namanya Daisuke Jiwan, kalau udah sampai di CVA Sodor. Nah ini lagi promo cuci gudang juga. Untuk harganya, kalau unitnya aja tanpa bonus apapun batangan, harganya cukup Rp2.600.000 saja kalian dapat unit senapanin bocap Daisuke Jiwan ini ya teman-teman. Nah belum sama ongkirnya, unit aja tanpa bonus apapun. Kalau mau beli unit sama plus bonus, harganya cukup Rp2.800.000 saja kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, peredam sama STKS, belum sama ongkirnya saja. Kalau mau beli paket full set, ini harganya cukup menjadi Rp3.500.000 saja kalian udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop basinal ukuran 39x40, free peluru satu kaleng yang cocok, dan tentunya juga belum sama ongkirnya ya teman-teman, seperti itu. Itu dia untuk harganya cukup Rp3.500.000 saja. Oke, mantap sekali. Nah untuk unit ini dia menggunakan laras pilihan juga dari CVS Odor. Panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 50 meter lebih, tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain. Untuk bahan larasnya ya teman-teman, ini menggunakan bahan dari laras baja, pakai UD 13 alur 12, kalibernya 4,5 mm. Pokoknya di sini gak ada yang lebih dari 4,5 mm ya teman-teman, seperti itu. Untuk tabungnya ini import dari Taiwan, pakai tabung 500 cc, kapasitas sama nanginnya ini ada di 2700-2800 PSI. Mantap sekali kan teman-teman. Untuk chambernya ini udah menggunakan chamber monolet, bahannya dari Dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja. Oke, mantap banget. Untuk varian warna popor, ada warna hitam, warna coklat seperti ini, ada juga warna putih, ready banyak banget, pokoknya siapa cepat dia yang dapat. Oke, terima kasih, kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke ya, ini yang juga paling laris di CVA Sodor ya teman-teman, adalah unit senapan angin bocap FX Yumeja. Nah ini yang menggunakan laras Yumeja, makanya ini yang paling banget laris juga di CVA Sodor ya teman-teman. Untuk harganya FX Yumeja ini harganya masih ikut promo kemarin yang free ongkir, harganya cukup menjadi Rp3.300.000 saja kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, peredam sama STKS, dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku. Kalau mau beli paket full set, ini harganya cukup menjadi Rp4.000.000 saja kalian udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop basinal ukuran 39x40, free peluru satu kali yang cocok, dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku ya teman-teman, mantap banget. Itu dia untuk harga dari unit senapan ini bocap FX Yumeja ini. Oke, untuk FX Yumeja ini dia menggunakan laras Yumeja sendiri, panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 50 meteran lebih, tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain ya teman-teman. Kalau udah cocok Hercules, pakai Hercules terus. Ini kaliber menggunakan kaliber 4,5 mm, pakai UD 13 alur 12. Mantap sekali kan teman-teman. Untuk tabungnya ini menggunakan tabung bocap, tabung Venom, tabung 500 cc, kapasitas sama nanginnya ini ada di 2700-2800 PSI. Venom langsung import dari China, mantap banget kan teman-teman. Untuk chambernya menggunakan chamber monolet dari Bandural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih menggunakan daleman baja. Oke, mantap banget. Untuk popornya ini menggunakan popor kayu dari kayu mindi ya teman-teman, udah ada setelan powernya. Untuk warnanya popornya memang warna putih semuanya ya teman-teman. Untuk warna chamber ada warna merah, ada juga warna hitam, dan juga yang warna hijau army ya teman-teman. Pokoknya siapa cepat dia yang dapat untuk unit senapan angin bocap FX Yumeja ini. Oke, kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke teman-teman ya, selanjutnya ini adalah unit senapan angin bocap FX Bumbara, badan usaha milik Masjid Baitur Rahman. Ini juga luaris banget ya teman-teman. Nah ini FX Bumbara ya teman-teman, beli ini langsung kalian bisa sodako langsung ke Masjid Baitur Rahman, soalnya memang lagi buat pembangunan. Nah dia membuka usaha jual senapan angin
dijamin. Nah, dititipkan di Seva Esodor, namanya FX Bumbara. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Bumbara itu badan usaha milik Masjid Baitur Rahman. Oke, mantap sekali. Nah, untuk unit ini, kalau pengen beli unitnya aja, harganya ini cukup Rp3.300.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam, sama STKS, dan juga tentunya udah free ongkir, kecuali 3 wilayah Papua, NTT, sama Maluku. Kalau mau beli paket full set, harganya ini cukup menjadi Rp4.000.000 saja. Kalian udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop basinal ukuran 39x40, free peluru satu kaleng yang cocok, dan tentunya udah free ongkir, kecuali 3 wilayah Papua, NTT, sama Maluku. Ya teman-teman, mantep banget itu dia untuk harga dari unit senapan ini bocap FX Bumbara ini. Oke, untuk sedikit speknya, dia ini menggunakan laras pilihan dari Bumbara sendiri. Panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 50 meteran lebih tergantung skill Anda semuanya. Untuk larasnya dari bahan baja pakai UD 13 alur 12 ya teman-teman. Kalibernya menggunakan kaliber 4,5 mm. Untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules. Oke, mantap sekali. Untuk tabungnya, dia menggunakan tabung bocap tabung 500 cc, kapasitas sama nanginya ini ada di 2700-2800 PSI. Ya teman-teman, mantap banget. Untuk chambernya, ini dia menggunakan chamber monolite dari bahan dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih menggunakan daleman baja ya teman-teman. Untuk popornya, variasi tinggal popor warna gini semuanya, dan juga bentuknya gini semuanya. Stoknya tinggal sedikit saja, pokoknya siapa cepat dia yang dapat. Oke, mantap sekali, itu dia sedikit cepek dan juga harga dari unit senapan angin bocap FX Bumbara ini. Yang minat langsung hubungi nomor admin saya. Oke, terima kasih. Oke, ya teman-teman, yang selanjutnya ini yang menjadi primadona di bocap kayu ya teman-teman. Nah, ada FX Malabar ya. Ini sangat ganteng sekali ya teman-teman, FX Malabar ini. Oke, kalau pengen beli unitnya aja, ini harganya cukup Rp3.400.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam, STKS, dan juga teman-teman udah free ongkir juga, kecuali 3 wilayah Papua, NTT, sama Maluku. Kalau mau beli paket full set, ini harganya cukup Rp4.100.000 saja. Kalian udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop basinal ukuran 39x40, free peluru satu kaleng yang cocok, dan tentunya udah free ongkir, kecuali 3 wilayah Papua, NTT, sama Maluku. Ya teman-teman, mantap sekali. Nah, ini untuk FX Malabar ini, dia menggunakan laras H2S sendiri. Panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 50 meteran lebih tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain. Oke, ini larasnya menggunakan laras dari bahan baja, pakai UD 13 alur 12, kalibernya kaliber 4,5 mm ya teman-teman. Pokoknya intinya di sini gak ada kaliber yang lebih dari 4,5 mm. Oke, mantap sekali. Nah, untuk tabungnya, ini impor dari Taiwan, pakai tabung bocap, tabung 500 cc, kapasitas sama nanginnya ini ada di 2700-2800 PSI. Mantap sekali kan teman-teman. Chambernya ini ada cirahnya sendiri, ada lengkoknya di tengah sini ya teman-teman, cirah dari FX Malabar ini. Untuk chambernya banyak dari dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya udah pakai daleman stainless. Mantap sekali kan teman-teman. Untuk popornya warnanya memang warna putih gini semuanya ya teman-teman. Ada yang juga popor tidak bolong ya teman-teman. Nah, popor matchnya juga ada. Mantap sekali. Oke, pokoknya yang suka FX Malabar ini langsung hubungi nomor admin saya. Stoknya tinggal sedikit saja, siapa cepat dia yang dapat. Kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke, yang selanjutnya ini adalah Daystate SN77 ya teman-teman, ini yang paling laris, paling ganteng juga di kelas bocap popor kayu ya teman-teman. Ada Daystate SN77, mantep banget. Oke, untuk Daystate SN77 ini, untuk harganya kalau pengen beli unitnya aja, ini harganya cukup Rp3.600.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam, sama STKS, dan tentunya udah free ongkir, kecuali 3 wilayah Papua, NTT, sama Maluku. Kalau mau beli paket full set, harganya cukup Rp4.300.000 saja. Kalian udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop basinal ukuran 39x40, free peluru satu kaleng yang cocok, dan tentunya udah free ongkir, kecuali 3 wilayah Papua, NTT, sama Maluku. Ini Daystate SN77, tinggal 2 unit saja, siapa cepat dia yang dapat pokoknya ya teman-teman. Untuk laras dari Daystate SN77 ini, dia menggunakan laras H2 Super, panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 70
50-60 meter lebih, tergantung skill Anda semuanya. Untuk larasnya, ini menggunakan laras dari bahan baja, pakai UD13 alur 12, kalibernya 4,5 mm. Untuk peluru yang cocok, ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain. Oke, mantap sekali. Nah, untuk tabungnya, ini menggunakan tabung bocap, tabung 500cc. Kapasitas aman anginnya, ini ada di 2700-2800 PSI. Oke, mantap sekali. Nah, untuk chambernya, ini ya, paling tebel ini ya teman-teman, chamber monolight, bahannya dari Dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya udah pakai daleman stainless. Oke, mantap sekali, itu dia sedikit spek dan juga harga dari unit senapan angin bocap Destet SN77 ini ya teman-teman. Stoknya tinggal 2 unit saja, siapa cepat dia yang dapat. Kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke, yang pada nanya bullpup ya teman-teman, bullpup yang ready di CVS Order adalah bullpup Cricket ini ya teman-teman. Ini juga stoknya tinggal sedikit saja, siapa cepat dia yang dapat pokoknya ya teman-teman. Untuk bullpup Cricket ini, kalau pengen beli unitnya aja, ini harganya cukup Rp3.800.000 saja, kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam, sama STKS, dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT, sama Maluku. Kalau mau beli paket full set, harganya ini cukup menjadi Rp4.500.000 saja, kalian udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop personal ukuran 39x40, free peluru 1 kali yang cocok, dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT, sama Maluku. Oke, mantap, itu dia untuk harga dari unit senapan angin bocap bullpup Cricket ini. Oke, untuk sedikit speknya, ini menggunakan laras pilihan dari CVS Odor, panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 60-70 meter lebih, tergantung skill Anda semuanya. Untuk tabungnya menggunakan tabung bocap, tabung 500cc, kapasitas sama anginnya ini ada di 2700-2800 PSI. Oke, mantap banget. Untuk chambernya, ini yang bikin spesial ya teman-teman, chambernya menggunakan chamber monolight, bahannya dari Dural seri 7, pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja, tapi untuk pernya ini udah menggunakan per Mizumi, jadi cocok sekali buat berburu big game ya teman-teman, mantap sekali. Oke, untuk warna popornya tinggal warna coklat gini semuanya, chambernya ada warna hitam, warna biru, warna merah pun juga ada, tergantung selera Anda, kalian yang mana. Nanti kalau yang mau beli bullpup Cricket, langsung hubungi nomor admin saya, admin 123, saya yang pegang semuanya. Oke, mantap, terima kasih, kita lanjut ke video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Oke ya teman-teman, itu dia update stok dari unit senapan angin bocap popor kayu ya teman-teman, mulai harga dari 2 jutaan ya teman-teman. Itu dia yang pengen harga promo cocok gudang, nah itu unitnya tinggal sedikit saja, pokoknya siapa cepat dia yang dapat. Oke, mantap, terima kasih, itu dia ya teman-teman yang sudah menyimak video ini, pokoknya saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Saatnya kita akhiri di video kali ini, saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setular, salam satu bis, salam jedor dari CVS Odor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVS Odor.